Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita Dari Kitab Khasu Shubhat dan kita telah masuk pada ini akhir-akhir Shubhat yang beliau bawakan. Seperti yang telah kita sampaikan pada setiap pertemuan bahawa Kitab Khasu Shubhat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah taala. Beliau sebelum menyampaikan beberapa syubhat, beliau membawakan beberapa poin penting yang berkaitan dengan pendasaran masalah ini terhid. Seperti yang telah kita sampaikan, poin-poin pentingnya itu, yang pertama, beliau tegaskan tentang hakikat terhid itu apa. Ini difahami benar, difahami benar-benar apa hakikat tauhid yang mendidakwah semua para nabi dan para rasul bahwa tauhid yang didakwahkan oleh di semua nabi dan rasul adalah tauhidul uluhiyah ini tauhid yang berkaitan dengan kewajiban secara totalitas mempersembahkan semua ibadah kepada Allah Subhanahu taala para Nabi Allah mereka tidak mengajak kepada tauhid rububiyah akan tapi dibawakannya tauhid rububiyah ini tauhid yang berkaitan dengan apa Allah ini perbuatan-perbuatan Allah SWT sebagai dalil untuk diwujudkannya tauhid uluhiyah sebagaimana Allah sering bawakan di dalam ayat ketika Allah mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah di dalam perkara yaitu uluhiyah dalilnya adalah tauhid rububiyah ya ayuhan nasu ini tauhid uluhiyah apa dalilnya untuk mengajak tauhid uluhiyah ini alladzi min Allah yang telah menciptakan kalian dan juga menciptakan orang sebelum kalian alladzi ja'alal arda firasha wa samaa'a binaa dialah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai amparan langit sebagai atap wa anzala minas samaa'i maa'an Allah yang menurunkan air hujan dari langit wa akhraja bi minas samaraati yang dengan air hujan itu Allah telah tumbuhkan pertumbuhan yang mengeluarkan buah-buahan yang menjadi rezeki buat kalian ini semuanya menjelaskan kepada kita bahwasanya ajakan para nabi dan para rasul seruan Allah Ta'ala adalah untuk mewujudkan tauhid uluhiyah. Kemudian tauhid rububiyah dibawakan sebagai dalil untuk mewujudkan tauhid uluhiyah karena sesungguhnya hampir semua para makhluk mengakui tentang rububiyah Allah Ta'ala. Iblis pun mengakui, Fir'aun mengakui, orang-orang musyrikin Quraisy, Abu Jahl dan teman-temannya mengakui semuanya sehingga kalau mereka diajak pada tauhid rububiyah, mereka sudah punya pengakuan tentang rububiyah tersebut. Tetapi mereka ini rusak dalam tauhid uluhiyah. Maka yang didakwakan oleh para nabi adalah tauhid uluhiyah. Maka harus apa itu tauhid uluhiyah. Kemudian yang kedua, beliau menegaskan tentang yaitu hakikat makna kalimat la ilaha illallah hakikat mana kalimat la illallah yang kalimat ini kalimat yang mengajak kita untuk mewujudkan tauhid uluhiyah bukan kalimat yang mengajak kita untuk sekedar mengakui tentang rububiyah Allah taala sehingga orang-orang musyrikin Quraisy yang kondisinya mereka adalah orang yang telah mengakui tentang rububiyah Allah taala yang kondisi mereka telah mengakui tentang rububi Allah Ta'ala, mengakui Allah Sang Pencipta, pemberi rezeki, menurunkan air hujan, dan seterusnya. Dan bahkan mereka memiliki berbagai macam bentuk ibadah yang mereka persembahkan kepada Allah Ta'ala. Mereka punya haji, mereka bertalbiyah, mereka tawaf, mereka ini berdoa kepada Allah, mereka bernadar, mereka memiliki banyak ibadah kepada Allah Ta'ala Tetapi Ketika mereka diajak untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah mereka Ya itu nggak mau Karena faham Kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini Artinya dia harus meninggalkan semua yang mereka sembah Selain Allah Lata, Usa, Manat dan semisalnya itu Ini yang mereka katakan Atariku syairi majunun Apakah kami harus meninggalkan Semua sembahan kami Hanya untuk mengikuti penyair yang gila Aja'al al-aliyatan ilahan wahidan inna hadha ala syawun ujab. Apakah kami eh, ini harus menjadikan ilah kami yang banyak itu menjadi ilah yang satu. Ini perkara sangat mengerankan sekali. Maka mereka enggak mau. Maka ketika kita telah difahamkan seperti itu. Bahawa kalimat la ilah ilallah itu adalah makna tauhid uluhiyah. bukan makna tauhid rububiyah. Ketika kita diberikan kefahaman Allah seperti itu, hendaklah betul-betul kita merasa bergembira. Bergembira dengan karunia Allah Ta'ala, karena tidak ada karunia yang lebih besar dibandingkan dengan orang difahamkan tentang kalimat La ilaha illallah. Kalian, karena kalimat ini kalimat yang akan menjadikan seorang didu'alul jannah atau ahlul nar. Kalimat yang menjadikan seorang itu muslim atau kafir kalimat yang menentukan dia itu adalah orang-orang yang itu uh, yaitu mendapatkan ampunan Allah tidak atau tidak mendapatkan ampunan Allah. Ini adalah letaknya pada kalimat la ilaha illallah. Sehingga ketika kita difahamkan yang kalimat ini, maka ini sebuah nikmat yang sangat besar sekali. Sehingga orang salaf mengatakan ma'an amallahu alal abdi minal ibad tidak ada sebuah nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Aqdam yang lebih besar. Min an arafahum la ilaha illallah dibandingkan dengan ketika mereka betul, -betul mengenal faham tentang kalimat la ilaha illallah ini kemudian yang sangat besar sekali kemudian ketika kita telah tahu ini ini yang sangat besar tentang kalimat la ilaha illallah juga hendaknya selain kita bergembira kita selalu ada kekhawatiran sehingga seramu ini senantiasa ada di antara al khawf waraja harap-harap cemas ar wal harap-harap cemas dia bergembira dengan nikmat Allah difahamkan dengan kalimat la ilaha illallah tetapi dia tidak merasa aman pula seandainya dia terjerumus dalam perbuatan syirik yang uh, karena orang yang paling sempurna tauhidnya orang yang sangat sempurna tauhidnya uh, yang bergelal, bergelar bergelar rahman, khalilnya Allah yang Maha Rahman ini pun yaitu Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam beliau pun masih menyimpan rasa kekhawatiran dari terjerumus ke dalam perbuatan syirik sehingga di antara doanya adalah wa wajib nuba ini wabani ya anak buta ya Allah jauhkan aku dan anak turunku dari menyembah berhala ini adalah menunjukkan ada kekhawatiran pada diri Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam tentang ini seandainya terjerumus dalam perbuatan penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita bahwa setiap ahli tauhid itu akan berhadapan dengan ya ini musuh-musuh, akan Allah hadapkan dengan musuh-musuh. Karena memang musuh sendiri telah ada semenjak Nabi Allah Adam alaihi salatu itu iblis yang iblis akan terus memperbanyak uh, pengikut pasukannya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah swt. Laukwiyanum <tik> ajma'in, lakudan nalahum suratokal Benar-benar akan aku akan aku sesatkan mereka semuanya. Benar-benar akan aku alangi mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penegasan iblis yang akan menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iblis akan terus ya ini memperbanyak pengikut dan dalam rangka untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. di kajal nabi nabiin wal jinni demikianlah kami jadikan setiap nabi itu ini musuh dari kalangan jin dan manusia sehingga musuh itu akan senantiasa ini uh, kita dapatkan. Dan musuh ini targetnya adalah bagaimana kita terhalang dari jalan Allah SWT. Di antaranya dengan cara itu menebar jerat-jerat syahwat dan syukhat Musuh untuk menyesatkan kita yaitu dengan cara yaitu menebar jaring-jaring menjerat kita dengan jaring syahwat dan syukhat orang yang mereka terjerat syubhat syahwat juga mereka telah tertipu oleh syaitan, telah tertawan oleh syaitan, dan orang yang mereka terjerat syubhat juga mereka juga termasuk orang tertawan oleh syaitan. Hanya iblis lebih suka kalau seandainya orang terjerat dalam syubhat ini bid'ah bid'ah sehingga para salam kita mengatakan al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai iblis dibandingkan dengan maksiat. Kenapa? Al bid'atu la wal maksiyah yutab. Bid'ah itu nggak akan ditobati, kecil kemungkinan orang ini terjerat syubhat bid'ah kemudian dia taubat. Beda dengan pelaku maksiat yang kemungkinan tobatnya besar. Kenapa pelaku bid'ah itu kemungkinan tobatnya kecil? Ya karena dia merasa benar, bagaimana orang merasa benar kok dia bertobat sehingga bid'ah lebih cintai oleh iblis dibandingkan dengan ya ini maksiat. Uh, beliau mengajari kita ketika para musuh-musuh itu melontarkan syubhat dan syubhat yang paling besar adalah syubhat dalam perkara tauhid. Bagaimana cara kita menjawab syubhat dengan dua cara global dan tafsil global dan rinci. Global yaitu dengan menegaskan bahasanya yaitu dengan kita betul-betul berdalil dengan ayat yang muhkamat. Kita tegaskan pada mereka, saya khawatir kamu termasuk yang disampaikan oleh Nabi, ini yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, فَأَمَلَّا Adapun orang mereka artinya ada zik. Orang yang ahlu zik, dia akan ingin mencari-cari atau mengikuti yang mutasyabih untuk mencari, uh, untuk menimbulkan fitnah dan mencari takwil yang cocok dengan hawa nafsunya. Inilah alusyubhat, inilah alusyik. Orang mereka ini bakat menyimpang. Dia hanya ingin mengikuti yang cocok dengan hawa nafsunya. Maka kita katakan yang pertama, saya khawatir kamu termasuk apa yang dikatakan Nabi alusyik, dikatakan Allah alusyik. Yaitu orang mengikuti mutasyabih dalam rangka untuk mengikuti yang cocok dengan nafsunya. Jadi beragama itu tidak kembali kepada dalil, tetapi mereka kembali kepada hawa nafsu, mana yang cocok dengan nafsunya. Sehingga yang ketika dia mendapatkan dalil yang cocok dengan nafsunya itu jadikan senjata buat dia, seakan-akan dia di atas dalil. Tetapi sekian banyak dalil yang bertentangan dengan nafsunya, maka disingkirkan dilewati tidak dia. Ya ini pakai. Beda dengan al sunnah, al sunnah itu betul-betul belajar dalil dan kemudian mengikuti dalil yang ada. Ini cara global. Antum sebutkan tentang yang muhkam-muhkam tentang masalah akidah, tentang masalah ya ini uh, hukum seperti yang telah kita sampaikan dulu maunya mereka membawakan syubhat, ya ini ayat yang gak jelas, nggak jelas dengan perbuatan dia maksudnya itu. Allah, Inna, awliya, uh, ala inna la walum Kata wilah, wali, wali Allah, Inna Allah, 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 wali Allah, 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 tidak Allah, 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 ayat ini mereka berdoa kepada para wali di kuburan kuburan Kenapa ini termasuk ayat mutasyabihat? Ayat Allah, Allah, kenapa ini termasuk ayat Allah, mereka berdalil dengan ayat ini untuk membenarkan perbuatan mereka meminta di kubur Kuburnya para wali. Hah? ya terus kaitannya dengan perbuatan dia, gimana? tersebut samar gitu. Samar gimana? Bisa di apa namanya, bisa dipakai dengan awanas mereka makanya gimana cara makainya? Uh, merasa para wali itu dekat dengan Allah sehingga membawakan permintaannya untuk kepada Allah seperti ketika pejabat punya punya menteri Iya, gitu. dalil ini sebetulnya nggak ada kaitannya dengan perbuatan mereka menyembah kepada para wali, meminta-minta kepada para wali di kubur-kubur mereka. Tapi mereka syarat-syarat eh, di toko-toko di ini diupayakan sebigan rupa supaya kelihatannya dia benar di atas dalil punya dalil sekarang apa hubungannya sekarang wali-wali Allah itu tidak takut tidak sedih terus apa kaitannya dengan perbuatan dia nah, ini meminta kepada wali di kuburan ini kan membawa, membawakan atau mengambil dalil sembarangan sekedar mereka itu comot dalil untuk bisa membenarkan perbuatan mereka itu lalu kalau ketika ditanya apa hubungannya ayat ini dengan perbuatan kamu Hubungannya ya wali ini orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa kami jadikan sebagai perantara untuk mengantar kami kepada Allah taala. Dia kiaskan dengan manusia ketika dia ingin menghadap, menghadap penguasa, maka nggak mungkin dia langsung delujur ke penguasa. Dia cari pak wasilah-wasilah perantara untuk mendekati pada penguasa. Ini adalah namanya ini membawakan ayat yang mutasyabih, yang gak jelas. Ayat ini gak jelas hubungannya dengan perbuatan dia apa. Maka datangkan yang muhkam. Yang muhkam itu bahwasanya berdoa itu hanya boleh kepada Allah Ta'ala. Gak boleh kita berdoa kepada makhluk. Kemudian yang muhkam itu bahwasanya menjadikan perantara dari kalangan makhluk untuk mengantarkan kepada Allah adalah perbuatan syirik. Dia yang mukam, yang Allah jelaskan tentang kesirikan orang-orang musyrikin Quraisy. Yang mereka ini, yang yang kesirikan mereka itu jelaskan Allah adalah menjadikan para makhluk sebagai perantara untuk mendekatkan kepada Allah, sehingga mereka konsepnya kepada para makhluk itu meminta kepada para makhluk bertawakal kepada perantara tersebut, dengan harapan para perantara itu akan mengantarkan kepada Allah SWT. Ini yang mukam. Yang mukam itu bahwasanya mereka menjadikan para makhluk perantara tadi itu diyakini sebagai pemberi syafaat di sisi Allah SWT. Ini mukam semuanya. Adapun perbuatan Anda minta kepada wali-wali itu adalah itu adalah perbuatan kesyirikan yang Allah telah peringatkan di dalam ayatnya maupun Nabi dalam hadis-hadisnya. Sehingga eh, mereka berdalil dengan ayat tersebut sebenarnya nggak nyambung. Maka sebutkan yang mukam. Yang mukam itu begini, sehingga perbuatan Anda menjadikan wali para wali sebagai perantara itulah perbuatan syiriknya kaum musyrikin Quraisy seperti itu. Ini menjawab secara global. Kemudian menjawab secara tafsil, ya, bahwa Anu membantah setiap dalil yang mereka bawakan sehingga ini membutuhkan pemahaman rinci berkaitan dengan dalil-dalil mereka ini bawakan. Seperti ya contohnya syubhat-syubhat yang telah dibawakan dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang kita bahas ini adalah pembahasan rinci tentang membantah syubhat-syubhat ya ini mereka. Kita kemarin sedang eh, berbicara tentang syubhat yang berapa kemarin? Ya, ini syubhat yang mereka katakan bahwasanya inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam angkara ala usama qatla man qala la ilaha illallah wa kadhalika qawlu umirtu an nas hasata yaqulu la ilaha illallah wa haditsu ukhra fil kafi amman qalaha bi haula il jalah anna man qalaha la yukaffar wa la yuqtal walau fa'ala mafal Syubat mereka ini apa Ikhwan? Apa yang ke-12 ini? Yang kemarin telah sedang kita bahas itu. Kalau sudah mengucapkan dari lahir illallah tidak boleh dikatakan apapun yang mereka lakukan. Iya, intinya di situ. Bahwasanya mereka dengan alasan dari Usama. Hadis Usama, hadis Nabi mengikari Usama ketika membunuh orang yang telah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kemudian juga hadis yaitu umir tu anu nas hatta jadu an Pemahaman mereka kalau sudah mengucapkan kalimat la ilallah maka mereka tidak boleh dikafirkan, tidak tidak boleh diperangi apapun yang mereka lakukan. Ini syubhat. Karena mereka membawakan dalil, itu dalil hadis usamah dan dalil hadis yang tadi. Maka bagaimana jawabannya, Ikhwan? Jawabannya adalah beliau ingin membuktikan dalam sejarah yang telah Nabi lakukan bahwa tidak setiap orang yang mereka telah mengucapkan kalimat la ilallah apapun perbuatannya lalu tidak boleh diperangi atau eh, ini tidak boleh dikafirkan atau diperangi. Contoh pertama adalah Nabi memerangi orang, orang Yahudi Orang-orang Yahudi itu mengucapkan kalimat la ilaillallah. Tetapi kenapa Yahudi diperangi oleh Nabi? Satu mereka telah terjatuh dalam perbuatan syirik. Apa kesyirikan diantaranya? Wakalah til Yahud, Uzair ibnu Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Kemudian juga pengkhianatan-pengkhianatan pengkhianatan Yahudi terhadap Rasulullah SAW yang menyebabkan mereka diperangi Nabi, diusir Nabi, diperangi Nabi. Padahal orang Yahudi mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dan juga ya ini pengingkaran Yahudi terhadap Rasulullah SAW sebagai Nabi yang terakhir. Artinya, orang yang telah mengucapkan kalimat La ilaha illallah, seandainya memiliki sebab-sebab mereka diperangi atau dikafirkan, maka mereka akan diperangi dan dikafirkan. Bukan berarti orang telah mengucapkan kalimat La ilaha illallah itu, sudah paten selamanya dia tidak mungkin berperangi dan tidak mungkin murtad. Ini bukti pertama. Yang kedua adalah ya ini Nabi merangi Bani Hanifah. ini Nabi merangi Bani Hanifah. Bani Afi Hanifah siapa itu ya kawan kemarin? Iya. Orang-orang mereka berkeyakinan Musailamah Al-Kadzab adalah nabi adalah utusan Allah taala. Terus yang berkaitan dengan Syubat apa-apa untuk bantana dibawakan ini. Itu mereka telah telah bersyahadat sebelumnya. Mereka sebelumnya. Ya, Bani Hanifah mereka punya syahadat. Punya la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meyakini Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu taala. Terus mereka diperangi ya, karena perbuatan mereka yang ia mengkari, ya, Mengakui musa al-kadzab sebagai nabi. Ini perbuatan buat mereka murtad. Yang membuat mereka ini, ya ini keluar dari Islam. Maka walaupun mereka telah mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka mereka diperangi oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, orang yang mereka dibakar oleh ahli. Apa sebabnya? Ya, keyakinan mereka meyakini Ali adalah Tuhan. Ini adalah perbuatan yang membuat mereka murtad dari agama, membatalkan syahadat mereka. Sehingga walaupun mereka sudah bersyahadat la ilaha illallah, maka mereka dibakar oleh al Ali, diperang oleh al Ali, dibunuh oleh al Ali dengan sebab mereka melakukan perbuatan yang telah membatalkan yakni syahadat la ilaha illallah mereka. Ini adalah contoh sejarah. Dibawakan sejarah dulu. Ini sejarah tentang uh, bagaimana Yahudi diperangi Nabi, Bani Hanifah, kemudian orang-orang Syiah yang hulat yang mereka mengatakan adalah Tuhan yang disembah. Sehingga mereka diparingi, dibunuh, diperangi oleh ya ini Nabi dan para sahabat. Kemudian beliau menjelaskan sekarang tentang hadis Usama. Karena mereka berdalil dengan hadis Usama tersebut. Walakin ada Allah ma'faimu ma'nal ahadith akan tapi musuh-musuh Allah itu mereka tidak faham tentang makna hadis-hadis yang mereka bawakan tadi. Apa tadi mereka bawakan sebuah dua hadis apa itu? Satu hadis, satu hadis, Usama yang kedua hadis, Umir tu anu nas, hatta yang puluh dari Allah atau hatta yang sedu dari Allah. Dua di sini mereka fahami bahwasanya orang sudah mengucapkan kalimat syahadat itu maka tidak boleh dikafirkan diperangi apapun yang mereka ini lakukan. Adapun hadis Usama maka dikatakan oleh beliau "Famah hadits haditsu Usama fa innahu qatala rajulan idal Islam bisababi annahu dhanna annahu maddal Islam illa khaufan ala wa malih. Warajulu idat haral Islam wajib al kaf anhu hatta yatabaya naminhu mayokali fudalik. Adapun ada sama kata beliau. Sesungguhnya Usamah telah membunuh orang yang mereka mengaku Islam. Karena ketika Usamah mau membunuh dia, kemudian dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kalimat La ilaha illallah. Tetapi Usama nggak peduli. Dianggapnya ucapan itu sekedar ucapan untuk melindungi dari pedangnya Usama atau dari eh, ini tombaknya Usama. Maka Usama pun bunuh orang tersebut. Ah, ini kesalahan. Harusnya, harusnya orang yang mereka mengucapkan syahadat la ilallah begitu mereka mengucapkan pertama yang kita lakukan menahan diri. Karena orang yang mereka telah mengucapkan syahadat ini terlindung darahnya, hartanya, nggak boleh kita tumpahkan darahnya, wajib kita untuk menahan diri. Sampai jelas bukti bahwasanya mereka ya ini syahadatnya nggak jujur. Sampai jelas perbuatan mereka yang mengucapkan syahadat hanya pura-pura. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat ini an Anissa ayat yang ke-94 agar kita tasabut dulu terhadap orang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah tu memiliki ini keislaman. Coba lihat surat An-Nisa ayat yang ke-94. Surat surat nisa ayat ke-94. Sudah ketemu? Ya ayuhaladzina amanu Iza dorobtum fisa bilillah fatabayanu orang yang beriman Jika kalian berperang di jalan Allah Ta'ala Fatabayanu maka telitilah Perjelaslah, telitilah Wala taqulu liman alqa salam Lasta mu'minan Jangan kamu katakan kepada orang bertemu kamu Orang yang mengatakan kepada kamu salam Jadi ucapan salam kamu dia katakanlah sama mukminan kamu bukan seorang mukmin, artinya dia tidak menerima keislaman dia. Dunia, karena kamu mencari kehidupan dunia. Maksudnya kalau dia ini kita anggap muslim, kita berarti nggak boleh membunuh. Kalau kita nggak boleh membunuh berarti kita nggak akan mendapatkan konima. Tidak akan mendapatkan konima. Sehingga dikatakan Allah al hayati dunia karena kamu mencari ya ini, harta benda dunia. Karena dengan dia menahan diri, berarti dia tidak mendapatkan ghanimah Tapi kalau dia tolak kayak selamanya, dia anggap kafir, dia bunuh, dia bisa mendapatkan ghanimah Kata Allah, fa'indallahi Kamu jangan khawatir tidak mendapatkan ghanimah. Ghanimah di sya itu sangat buaya banget. Sehingga seorang tidaknya senantiasa mengharapkan yang diisi Allah Ta'ala. Tidak terfitnah dengan ya ini, dunia sampai yaitu menolak pengakuan keislaman seorang dengan sangkaan dengan dengan sangkaan atau dengan harapan dia mendapatkan konima dengan dia mengatakan dia bukan muslim atau dia bukan ya ini mukmin Kadalika kuntu min qablu faman Allah alaikum fatabayyanu in kana nabi ma ta'maluna khabir. Demikianlah ini kalian uh, dulu Allah menugerahkan kepada kalian keislaman. Kalian dulu juga begitu. Kalau kalian dulu kan dulu kan kalian kafir juga. Kalau pengakuan keislaman kalian ditolak maka kalian juga tentunya nggak rela juga ditolak keselamannya itu. Dulu kan seperti itu, maka demikian sekarang kalau ada orang mereka mengaku Muslim maka terima dulu pengakuannya itu, terima dulu dan kita dan orang mengaku Muslim berarti terlindung darahnya, terlindung hartanya, terlindung kehormatannya sampai nanti jelas dia memiliki perbuatan-perbuatan yang menghalalkan darahnya. Nabi katakan bagaimana? La yahilum, la yahilutam muslimin illa bihda thalaf. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga hal. Sehuzani, eh, se eh, se seorang orang tua yang berzina. Kemudian yang kedua, anaf Nafsi, yaitu kisah karena dia membunuh. Yang ketiga adalah orang mereka murtad. Ah. Orang tua yang berzina, membunuh, ini dosa besar. Murtad kekafiran orang di antara sebab darahnya halal itu bisa karena dia melakukan pelanggaran yang belum mengeluarkan dari Islam, bisa karena melakukan perbuatan yang telah mengeluarkan dari Islam. Itu murtad, yaitu perbuatan murtad. Artinya orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu asalnya pertama kita menandiri, nggak boleh kita memerangi mereka sampai nanti jelas mereka melakukan perbuatan yang menjadikan halal darah mereka. Baik dia melakukan pelanggaran yang menjadikan dia belum keluar dari Islam atau melakukan pelanggaran yang sudah mengeluarkan dia dari jenis Islam. Termasuk di susama ini, yang disalahkan Nabi bukan karena membunuhnya. Yang disalahkan Nabi itu karena Usama membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat La sementara belum diperjelas. Belum setelah ucapan itu belum diketahui perbuatan mereka apakah menyimpang atau tidak. Ini yang disalahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata beliau, warojulu idaat haral Islam wajib alkafu anhu. Orang itu kalau sudah menampakkan keislamannya wajib kita untuk menandiri dari dia hatayatapayana minhu sampai jelas orang tersebut melakukan perbuatan yang menyelisihi. Bahkan perbuatan yang menyelisihi yaitu apa yang ajaran Islam. Maka turunlah ayat Allah Ta'ala surat An-Nisa tersebut. Yaitu, ya ayu ala amanu, idha darabtum fisa bilillah fatabayyanu. Kemudian, beliau mengatakan, fal ayatu tadulu al annaw yajibul kafu anhu wa Ayat di atas, itu ayat yang mana ya kawan? Ayat di atas, ini fatabayyanu tadi, menunjukkan bahwasanya wajib menandiri. Dari orang telah mengucapkan kalimat syadat la ilallah wa tasabbut lalu melakukan penelitian tasabbut meneliti yang tersebut fa tabayyana minhu ba'da dzalik may islam apabila setelah dilakukan uh, penelitian dia pun didapatkan perbuatan yang menyelisih dari Islam yang menyelisih Islam maka dia pun dibunuh uh, dengan perkataan Allah fatabayanu yaitu telitilah dulu sampai dia jelas melakukan perbuatan yang menyelisih ini Islam. Walau kana la yuqtal idza lam yakun makna. Kalau ternyata dia melakukan penyelisihan Islam lalu tidak dibunuh, maka tidak bahwasanya orang yang mereka telah menampakkan tauhid dan menampakkan Islam maka wajib bagi kita untuk menandiri dulu ila sampai jelas munculnya perbuatan yang membatalkan keislaman mereka. Wa dalilu ala dan dalilnya dalilnya yang seperti ini beliau bawakan lagi bukti yang menjelaskan tentang hal ini anna Rasulullah sallallahu alaihi Nabi mengatakan ini tentang Nabi mengatakan, Nabi katakan, aku tahu tahu pak, damakola ilallah. Nabi mengatakan, apakah kamu membunuh dia setelah dia mengucapkan kalimat la ilallah? Wa kala umir tuan nukot ilan nas hataya yakulu la ilallah. Aku diperintahkan Allah untuk memerangi manusia, memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilallah. Kisah yang dibawakan, bukti yang dibawakan untuk menjelaskan bahwasanya Orang yang mengucapkan kalimat La ilallah itu asalnya kita menandiri Sampai jelas memiliki perbuatan yang mereka berhak untuk diperangi Adalah kisah Khawarij Ini fil Khawarij Huwa ladhi fil Khawarij Ini apa yang nabi katakan berkaitan dengan masalah Khawarij Khawarij, apa kata nabi? Aina tumuhum faktuluhum Dimanapun kalian menemui orang-orang khawarid, maka bunuhlah mereka. Lain lauqatilanna kotlaat. Kalau aku mendapatkan orang khawarid, kata Nabi, kalau aku mendapatkan orang khawarid, ini saya akan aku bunuh mereka ini, akan aku perangi mereka ini kotlaat seperti pembinasan Allah kepada kaum ad. Orang-orang khawarid, orang yang mereka telah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Mereka Muslim. Mereka memiliki banyak ibadah kepada Allah SWT. Tetapi kenapa Nabi perangi mereka? Kenapa kira-kira? Kenapa Nabi memerangi mereka? Kenapa Nabi perintahkan untuk memerangi mereka atau membunuh mereka? Apa sebabnya? Mereka terlalu berlebihan Intinya apa intinya? Saljalan takdir. Hah? Saljalan takdir. Apa mereka mereka kenapa mereka diperangi Nabi? Yang umum sifat yang global sifat yang umum. Hmm? Mengkafirkan sama muslim. Mengkafirkan sama muslim. jadi ciri-ciri kelompok kharijah itu mengkhianati pemerintah dan mengalahkan darah. Kembali ke para kaidah umum itu mereka melakukan perbuatan yang menyelisih Islam yang menjadikan mereka berat diperangi. Artinya orang mereka orang yang mereka mengucapkan syahadat yang asalnya itu kita wajib untuk menandiri untuk memerangi mereka, kita nggak boleh memerangi mereka, menumpahkan darah mereka. Tetapi kalau ada sebab-sebab yang menjadikan mereka itu boleh diperangi, maka mereka, mereka diperangi. Mereka di, boleh dibunuh, mereka dibunuh. Walaupun mereka telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini untuk membantah orang yang mereka itu bahwasanya kalau sudah bersyahadat itu apapun perbuatan mereka nggak boleh dikafirkan, nggak boleh diperangi. Buktinya orang khawarid sini. Orang, -orang khawarid itu orang terlalu bersyahadat. Dan orang khawarid itu Masya Allah orang yang mereka ini bahkan luar biasa ini ibadah mereka. Tapi orang khawarid memiliki penyimpangan, memiliki penyimpangan. Dul Khawaisirah adalah kakek moyangnya Rakh Atau bibit kawit cikal bakalnya ke Rakh Yang mengatakan kepada Nabi, Ya Muhammad i'dil. Inna kalam ta'dil. Ya Muhammad berbuat adil engkau. Sesungguhnya engkau tidak berbuat adil. Kata Nabi, Fa'ilam a'dil. Kalau aku tidak berbuat adil, siapa yang akan diharapkan berbuat adil? Maka kalau di zaman Nabi ada orang yang mereka memprotes Rasulullah SAW dengan hawa nafsunya, maka kalau sepanjang zaman ada orang yang mereka kemudian mencela para ulama itu sangat wajar. Lawang Nabi saja ada orang yang mencelanya dengan menganggap bahwa saya pendapat dia itu yang canggih, yang bagus, yang adil, menuduh Nabi tidak adil. Maka kalau nanti akan ada pemuda-pemuda yang mereka mencela ulama karena semangat hawa nafsunya dengan kebodohannya itu sangat wajar. Dan Nabi sebutkan tentang ciri-ciri khawarid itu di antaranya apa? Qudatsaul asnan, sufaul ahlam, yaqra'unal Qur'an la yujawizu tarqiyahum. Orang-orang itu bagaimana? Mereka anak-anak muda. Orang yang baru muda dan baru tumbuh giginya baru tumbuh artinya anak muda. Kemudian sufaul ahlam orang-orang bodoh tentang agama, orang-orang yang bodoh tentang agama, agama. dangkal pemahaman mereka tentang agama. Kemudian mereka ini al Quran membaca al Quran. Bahkan tetapi layu jawi sutarakiyahum tidak melewati tenggorokan mereka Alias hanya lesanya yang baca Quran lafat-lafatnya Tapi nggak faham tentang makna kandungan Quran Karena kebodohan mereka Kalau melihat ibadahnya ungi oh, tapi-tapi Kalau kita ini membaca sejarahnya para sahabat Ibadahnya para sahabat ini sudah luar biasa Kita susah membayangkan tentang ibadahnya para sahabat tentang puasanya, tentang sholatnya, tentang segala macamnya. Tapi ternyata ketika para sahabat membandingkan dengan ibadahnya orang khawarij, Nabi mengatakan bagaimana? Tahkiruna sholatakum ma'a sholatihim, wasiyamakum ma'a siyamihim. Kamu akan menganggap sholat kamu, puasa kamu nggak seberapa dibandingkan dengan sholat dan puasanya orang, -orang khawarij. Mereka siangnya berpuasa, malamnya sholat malam, mereka ya ini nampak orang yang betul-betul ahli ibadah yang luar biasa, tapi Nabi katakan mereka itu kila benar, anjing-anjingnya neraka dan Nabi pengen memerangi mereka, membantai mereka Seperti Sebagaimana ini Allah bantai, ini kaum Ini apa yang disebutkan oleh ya ini Nabi Sallam, nah, Nabi Sussalam. sehingga mereka ini ahli ibadah yang luar biasa di antara tetapi bodoh tentang agama. Dan ini menunjukkan diantaranya pertama bahayanya bodoh tentang agama. Semangat yang tinggi dalam beragama tapi diiringi dengan kebodohan mereka tentang agama sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Di antara contoh kebodohannya ketika Ibn Abbas dialog dengan orang Khawarij. Ibu Abbas katakan pada mereka, "Saya datang dari para sahabat Nabi, artinya mewakili para sahabat Nabi, dan tidak ada satu pun sahabat Nabi yang bersama dengan kalian, artinya menunjukkan tidak ada seorang ulama pun yang bersama dengan orang-orang Khawarij." Maka gerakan Islam, dimanapun, kapanpun, ketika mereka memisahkan diri dari para ulama, ini dalam bahaya besar. Gerakan kaum muslimin, anak-anak muda muslimin yang mereka tidak dibersamai ulama ini dalam bahasa besar. Mereka hanya akan mengandalkan semangatnya dan akan terjatuh dalam berbagai macam kesalahan-kesalahan. Kekeliruan-kekeliruan. -kesalahan, kesatan. Sehingga kebenaran ulama mutlak dalam kita, dalam membimbing kita dalam beragama. Karena memang ada al-ulama warasul ambia, ulama adalah pewaris para nabi. Ya apa di antara isi dialognya antara orang-orang khawarij dengan Ibn Abbas? Kata ibnu Abbas, kenapa kalian kafirkan para sahabat Nabi? Kata mereka ada tiga alasan. Apa alasannya itu? Satu. Ya ini mereka berhukum dengan manusia. Mereka berhukum dengan orang manusia. Padahal Allah tegaskan, ini hukum hukmu wa malam yahkum bima angsalallah faulaikumul kafirun. Hukum itu milik Allah, barang siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Ini yang ditegaskan oleh orang Khawarij untuk mengkafirkan ini Ali dan Muawiyah. Di mana di ceritanya Ali dan Muawiyah ingin melakukan perundingan sehingga diutuslah hakim dari, dari pihak Ali Dikirimlah Abu Musa al-Asari, dan dari pihak uh, Muawiyah dikirimlah Amr ibn As. Berlunlah dua hakim ini, menimbulkan kesepakatan. Dianggap oleh orang khawarid, ini, ini berarti berhukum dan hukum manusia. Sedangkan ayatnya, kalau atau barang siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Maka Ali dan Muawiyah mereka kafirkan karena dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Ini satu yang kedua, yang kedua Bosanya Ali memerangi Muawiyah, tapi kenapa tidak menawan dan tidak mengambil ghanimah? Kalau mereka itu kafir, mestinya mereka itu ditawan dan diambil ghanimahnya. Kalau mereka itu mukmin, kenapa diperangi? Mukmin, gak boleh diperangi. Ini yang kedua. Yang ketiga Ali bin Abi Thalib dia menanggalkan gelar Amirul Mukminin, maka kata orang Khawarij kalau dia tidak bergelar Amirul Mukminin berarti Amirul Kafirin. Maka dikafirkanlah Yeni Ali. Apa tadi ikhwan, mereka tiga syukhat mereka itu apa tadi? Yang pertama apa tadi? Berhukum dan hukum manusia. Terus yang kedua? Iya. Terus yang ketiga? Iya. Sekarang ini bantahnya. Yang pertama tadi apa tadi? Iya. KT Abbas Oke, okay, sekarang eh uh, sekarang perhatikan. Allah di dalam ayat mengatakan ya ayuhalldzina amanu la tulusoida wa antum hurum. Wa man minkum muta qatala minkum mutaammidan fajaza'u fajaza misru ma qatala minan na'am yahkum bi daw'atrid minkum. Baik orang yang beriman, jangan kamu membunuh eh uh, yakni binatang buruan. Pas ihram, larangannya itu adalah membunuh binatang buruan. Wa antum hurum padahal kamu sedang ihram. Waman kata lau mingkum muta barang siapa pembunuh binatang buruan dengan cara sengaja fajasa ummi thulu makota laminan maka balasannya adalah yaitu semisal binatang buruan yang dia bunuh yahkumu bihi dawa adlin mingkum yang diputuskan oleh orang yang adil di antara kalian dua orang adil di antara kalian artinya kalau ada orang ikhrom kemudian dia membunuh binatang buruan dengan sengaja maka hukumannya dendanya adalah membayar yang semisal binatang yang dia bunuh keputusannya diputuskan oleh dua orang yang adil ini berarti keputusannya siapa ini manusia ya kan bukan keputusan Allah Subhanahu wa taala Allah memerintahkan dua orang adil untuk memutuskan ya ini tentang harga berapa yang dibayar ini berarti berhukum dengan jadi berarti putusan manusia kalau urusan darahnya binatang ketika ikhram. Itu dibolehkan memutuskan dengan dua orang yang adil. Urusan darahnya muslimin, dua kelompok Ali dan Muawiyah. Ini lebih berharga mana dengan darahnya kelinci atau darahnya binatang buruan tadi. Tentu lebih berharga darahnya muslimin. Lebih berat untuk mereka, ya ini hakim yang memutuskan perundingan tersebut. Satu. Yang kedua berkaitan dengan ini capaian sifat yang pertama mesin itu berkaitan dengan masalah rumah tangga. Wa in min ahli min ahliha in yurida islahan Kalau dikhawatirkan terjadinya keretakan ini persengketaan antara suami istri maka hendaklah dari pihak suami keluarga sumami, suami suami mengutus seorang hakim dari pihak istri keluarganya mengutus seorang hakim untuk berunding untuk mendamaikan persengketaan suami istri yang semoga Allah memberikan taufik kepada keduanya. Sekarang perselisihan antara suami istri dengan perselisihan suami istri tadi itu untuk mengeslah dibutuhkan rundingan hakim dari keluarga laki keluarga eh, hakim dari keluarga perempuan berarti diputuskan oleh hukum manusia. Kalau urusan suami istri itu dibutuhkan hakim untuk memutuskan perkara yang terdalam mereka islah, lebih berharga mana antara urusan suami istri dengan urusan dua kelompok besar muslimin? Tentu lebih besar urusan dua kelompok besar kaum muslimin. Maka jawaban Ibu Dapas ini mematahkan subat yang pertama dari subatnya orang-orang, yaitu Hawarid. Subat yang kedua apa tadi, Ikhwan? <tuk tangan> Ali memerangi Muawiyah tapi tidak menawan dan tidak mengambil kodima harta mereka. Kata Ali, apakah kalian berani menjadikan Aisyah Rogel, Anha menjadi budak dan menjadi tawanan? Karena kalau musuh itu kalah perang, mereka jadikan budak, baik laki-laki maupun -laki perempuannya. Hartanya jadi kodimah. Apakah kalian akan berani menjadikan Aisyah Amirul Mukminin menjadi budak dan menawan Amirul Mukminin dan menawan umatul Mukminin yaitu Aisyah? Tentu nggak akan ada yang berani menjadikan sebagai tawanan, menawan ibu-ibu mereka atau menjadikan ibu mereka sebagai budak. Atau kalian akan mengingkari Aisyah adalah umatul Mukminin? Kalau kalian mengkari U Aisyah Umatul Mu'minin, kalian kafir. Sehingga kenapa Ali tidak menawan Aisyah dan tidak mengambil ghanimah mereka? Artinya memerangi itu tidak harus mereka itu karena kafir baru kemudian diperangi. Buktinya Ali dengan Aisyah Anha diperangi. Tetapi tidak mengambil Aisyah sebagai budak atau tawanan dan tidak mengambil harta mereka sebagai ghanimah. Kan mereka memang bukan, kafir. Sehingga ini mematahkan suat yang kedua dari suatnya orang-orang Kenapa? Ya ini Ali memerangi Muawiyah tapi tidak menawan dan tidak mengambil harta mereka. Yang ketiga. Apa tadi? Ini menanggalkan ini. Ya. Ali menanggalkan gelar Iya. Ali menanggalkan gelar sehingga apa kedahannya kalau tidak ambil Islam ini ambil ilmu kafirin. Sehingga mereka mengkafirkan Ali. Maka Jawabannya adalah orang yang lebih baik dari Ali, yaitu Rasulullah. SAW, pernah menanggalkan gelar Rasulullah ketika membuat perjanjian dengan ini. Suhail itu berjanji, dia yang gelar Rasulullah ditanggalkan karena mereka nggak mau dengan ini Muhammad Rasulullah, sehingga Ali memiliki contoh perbuatan tersebut. Dari orang yang lebih baik itu, Nabi SAW. Maka dengan demikian tiga syubhat orang-orang Khawarij telah dibantah semuanya oleh yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini di antara kebodohan Khawarij. Sehingga banyak anak-anak muda yang mereka itu hanya semangat tinggi tapi tidak disertai dengan ilmu. Akhirnya mereka bahkan menentang para ulama atau bahkan mengkafir para ulama bahkan menganggap ulama itu adalah dengan tuduhan macam-macam anteknya Yahudi budaknya Amerika budak-budaknya budaknya Amerika ini adalah tuduhan mereka kepada para ulama ini anak-anak muda yang bodoh yang punya semangat tetapi bodoh tentang agama Allah Subhanahu wa taala orang-orang khawarij diperangi nabi eh orang diperangi Ali bin Abi Thalib dan diperintahkan, Ibu, untuk diperangi mereka itu, dibunuh. Kalau saya ketemu mereka akan saya bunuh dengan sebagaimana pembantaian Allah kepada kaum A. Ma'a kaunihim. Beliau katakan berikutnya. Padahal orang-orang khawar itu, mereka min aqtharin nas ibadatan wa tahlilan wa tasbihan. Mereka ini orang atau orang yang sangat banyak ibadahnya, banyak tahlilnya, banyak tasbihnya. Mereka banyak bertahlil, mengucap apa? Kata tahlil itu la ilaha illallah. Tapi walaupun mereka banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka diperangi oleh Nabi karena memiliki sebab yang menjadikan mereka itu boleh diperangi. Sehingga tidak setiap orang yang mereka telah mengucapkan dua kalimat syahadat itu berarti sudah apapun mereka lakukan nggak boleh dikafirkan, nggak boleh diperangi, bukan begitu. Adapun hadis Usamah tadi, faedahnya apa, apa ya, kawan? apa ya kalau kita mendapatkan orang mengaku muslim dan mereka mengucapkan kalimat syahadat pertama kali yang wajib kita lakukan adalah kaf itu menandiri untuk tidak memerangi mereka baru mereka ketika telah terbukti melakukan perkara-perkara yang menyelisih agamanya yang mereka berat untuk diperangi dibunuh maka dilakukan peperangan atau pembunuhan pada mereka sehingga bukan berarti selamanya itu mereka ya ini nggak boleh dibunuh atau diperangi atau mereka dikafirkan. Walaupun perbuatan mereka apapun yang mereka lakukan bukan begitu. Dia membawakan tadi subat itu dalam mereka membela membela diri bahasanya kalau sudah melakukan sudah mengucapkan kalimat la ilallah apapun perbuatannya maka tidak boleh mereka dikafirkan atau tidak boleh mereka diperangi. Kemudian berikutnya beliau eh, mengatakan tadi selanjutnya Hatta anna yahkiruna salatahum indahum sampai para sahabat itu menganggap tidak seberapa salat mereka dibandingkan yang salatnya orang khawarij. Mereka ahli ibadah wa hum ta'allamul ilma min ashabah dan orang-orang khawarij itu mengambil ilmu di para sahabat. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib siapa? Hmm Ibnu Muljam. Ibnu Muljam ini dulunya bahkan sempat dipuji oleh Umar. Diutus Umar untuk mengajarkan Quran. Kemudian terfitnah pemilikan Khawarij sampai pada akhirnya mereka dialah yang membunuh yakni Ali bin Abi Thalib. Sampai kisah terbunuhnya Ibnu Muljam ketika dia dieksekusi silahkan potong semua anggota badan saya, jangan kamu potong lidah saya. Biar masih bisa berzikir kepada Allah Ta'ala. Lihat bagaimana alul bidah ketika tidak sadar dengan bid'ahnya itu, dia militan dengan bid'ahnya, walaupun dia ibarat dicukil matanya, dipotong tangannya, dipotong kakinya. Ini bahayanya syubhat. Bahayanya syubhat dia merasa dengan itu dia hamba yang betul-betul di atas kebenaran dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kebodohan itu mara bahaya sangat besar. Maka kata Ibnu Qayyim, "Fala raiba annal jahla aslu kulli fasadin wa kullu dararin yalhaqul abdu fid dunya wa wa Tidak diragukan lagi bahwa kebodohan itu sumber semua kerusakan. Tiadalah tidaklah malapetaka di dunia dan akhirat kecuali sebabnya adalah karena kebodohan itu. Orang-orang khawarij bahkan mereka belajar ilmu dari para sahabat. Ini juga faedahnya. Guru itu bukan jaminan. Artinya kalau sudah berguru dengan saya fulan, berarti jaminan dia adalah orang yang top, markotop. Enggak, belum tentu kembalinya kepada Allah Ta'ala. Gak bisa sekedar mengandalkan ya ini guru. Maka jangan pernah ujub dengan ya ini kondisi anda. Oh, saya bergurunya kepada Ustadz Fulan, kepada Syekh Fulan. Seakan-akan dia jaminan akan lurus di atas agamanya. Belum tentu. Ibrahim Uljam gurunya adalah para sahabat Nabi. Maka jangan ujub, jangan sombong Tetaplah senantiasa terus minta bimbingan kepada Allah SWT agar tentu Allah berikan taufik di atas kebenaran. Falam tangfa'hum la ila ilallah, wala kasratul ibadah, wala islam, lama minhum syariah. Maka, sahadatnya tidak lagi bermanfaat, banyaknya ibadah tidak lagi bermanfaat, pengakuan mereka tentang keislamannya tidak lagi like bermanfaat. Kapan itu? Lama dhahara minhum mukhalafatu syariah ketika telah nampak dari mereka penyelisian terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mengucapkan syahadat, dia banyak ibadahnya, dia ini mengaku muslim, maka itu semuanya menjadi tidak bermanfaat ketika dia telah menampakkan yaitu penyelisian terhadap yaitu Islam. Ini dalil tentang khawarid. Bukti penjelasan Syekh bahwasanya tidak setiap orang yang telah mengucapkan syahadat itu berarti selamat selamanya tidak pernah lagi boleh diperangi dan tidak pernah lagi boleh dikafirkan apapun perbuatannya. Tidak demikian. Buktinya orang khawarid diantaranya. Apakah orang khawarid itu dia kafir? Pernah ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib. Apakah mereka kafir? Apa kata Ali? Minal kufri faru, mereka itu dari kekafiran lari. Mereka itu mengkafirkan kita kaum muslimin karena mereka ini takut kalau dia dikafirkan Allah karena tidak mengkafirkan orang yang dianggap dikafirkan Allah Taala. Maka dia kafirkan kaum muslimin pelaku dosa besar. Tetapi walaupun khawarij itu mengkafir-kafirkan kita, tidak boleh kita mengkafirkan khawarij. Ini Maksudnya beragama itu jangan jangan dengan hawa nafsu, tapi tetap pakai tuntunan ilmu. Tidak karena kita marah, kita murka, dia mengkafirkan kita, lalu kita kafirkan juga dia. Itu namanya membalas kebodohan dengan kebodohan. Ahlu sunnah itu sebagaimana Allah ciri-cirikan ini ibadur rahman. Ini wa'idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan kalau ada orang bodoh, mereka itu berbicara tentang Anda dengan kebodohannya, maka uh, mereka mengucapkan selama keselamatan. Artinya, dia balas dengan ini bukan dengan kebodohan, tapi dengan hal-hal yang menunjukkan keselamatan, selalu tetap di atas ilmu, sehingga tetap bersikap yang selamat, bersikap di atas kebenaran, di atas bimbingan. Ini ilmu, kemudian berikutnya. Wa kadzalika ma dzakarnahu min kitabil yahud. Demikian pula yang telah kami sebutkan dari ini sikap Nabi merangi Yahudi. Wa qitali sahabah Bani Hanifah dan peperangan sahabat yang memerangi Bani Hanifah yang mempersaksikan Musailamah sebagai nabi. Wa kadzalika arada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyahzuwa banil mustaliq dan nabi yang hendak memerangi Bani Mustalik lama akhbarahu mana ketika telah sampai kabar kepada nabi ini orang yang menghabar kepada nabi bahwasanya mereka menolak untuk membayar zakat hatta angsalallah ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binabain fatabayanu orang beriman kalau datang pelakunya kalian Ya ini orang fasik memberikan berita maka telitilah berita itu dulu. Wakana rojul khatiban alihim dan laki-laki yang menghabarkan tadi berdosa atas nama Bani Mustalik. Kisahnya, Bani Mustalik sudah ya ini uh, punya janji menyerahkan harta zakat kepada Nabi. Ketika Nabi mengutus utusan untuk mengambil harta zakat, Bani Mustalik itu ingin menyambut kedatangan utusan Nabi. Cara mereka menyambut bukan dengan disiapkan ingkung, disiapkan gulia, disiapkan kambing guling. Di, cara menyambutnya itu di antaranya penghormatan mereka itu keluar dengan beberapa orang, bahkan dengan lengkap dengan membawa pedang. Siap untuk, yaitu melindunginya. Itu penghormatan mereka begitu. Itu berkaitan adat istiadat, ini masyarakat setempat. Ah, kemudian utusan ini ketika melihat mereka itu menyambutnya dengan cara begitu, setan membisikkan bahwasanya mereka akan membunuh dia. Maka dia pun kemudian pulang mengabarkan pada Nabi kalau Bani Mustalik mereka enggan membayar zakat dan akan membunuh dirinya. Maka Nabi siapkan pasukan untuk yaitu memerangi Bani Mustalik. Kemudian Bani Mustalik yang tahu pesannya telah datang untuk sana Nabi dan mereka ternyata pulang lagi. Bani Mustalik mengutus seorang untuk menyampaikan pada Nabi. Mereka sudah menunggu-nunggu untuk menyerahkan zakat. Tetapi kok malah ya ini mereka utusannya balik lagi. Artinya ada kabar yang salah paham. Allah katakan orang yang mereka menghabarkan ini fasik, karena dia telah berdosa. Maka diperintahkan Allah kalau ada kabar orang fasik maka telitilah kabar itu, perjelas dulu. Di sini yang diambil yang diambil kesimpulannya, yang diambil inti kisahnya adalah mereka Bani stolik yang telah bersyadat, Kemudian, ketika didapatkan perilaku menahan zakat, membangkang untuk membayar zakat, maka mereka akan diperangi oleh nabi. Ini artinya, di sini pembahasannya itu: menahan zakat itu menjadikan mereka berhak untuk diperangi, walaupun mereka telah mengucapkan kalimat "La ilaha illallah". Inilah pendalilan yang beliau bawakan di sini. Untuk membantah orang yang mereka itu kalau harus mengucapkan kalimat la Allah apapun perbuatannya maka nggak boleh mereka itu diperangi atau mereka itu dikafirkan. Wa kullu hadza wa kullu hadza yadullu ala anna murada Nabi sallallahu alaihi fil ahadits allati madakarnahu dan semua ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apa yang mana akan perang Banu Sulik tadi semuanya menunjukkan makna yang beliau bawakan bahwasanya Ah, ini makna yang saya inginkan? Bahwasanya orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah asalnya memang kita wajib untuk menandiri. Tetapi mereka ini ketika telah menampakkan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi Islam, yang memboleh, yang menjadikan mereka berat untuk perang dan dibunuh atau mereka dikafirkan, maka. Uh, mereka dikafirkan atau mereka diperangi atau mereka dibunuh dengan sebab-sebab perbuatan yang telah mereka lakukan walaupun mereka telah mengucapkan kalimat "La ilaha illallah". Inilah beberapa sisi, uh, beberapa sisi di mana beliau mendatang atau membantah syubatnya orang mereka berdalih bahwa mengucapkan kalimat "La ilallah telah cukup dan tidak boleh diperangi, dimurtadkan atau dikafirkan apapun perbuatan mereka. Kita pindah kepada subhat berikutnya. Walahum subhatun ukhra. Ketika sudah dibantah semua subhatnya. Orang-orang pembela syirik ini masih punya subhat lain. Sehingga sekali lagi mereka ini memang tidak ingin menerima kebenaran dengan legowo. Mereka itu inginnya itu membantah terus. Membantah terus di kepala itu banyak syubhat syaitan yang terus di syaitan masukkan ide-idenya itu untuk membantah. Ini kebenaran. walahum syubhatun ukhro. Dan mereka memiliki syubhat yang lainnya. Wawamadakarohun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Annan nasa yawmal qiyamah fayastaghithu nabi adam. Thumma binuhin. Thumma bi ibrahim. Thumma bi musa. Thumma bi isa. Fakulluhum ya'tadiruna hatta yantahu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki syubhat yang lainnya. Yaitu apa yang Nabi sebutkan kondisi manusia ketika di Ardul Mahsyar, ketika di di Padang Mahsyar, dari kiamat kelak. Kondisi yang sangat membuat mereka tersiksa. Bayangkan mereka di Ardul Mahsyar berjubel-jubel, matahari di dekat sejarah satu mil, sehingga betul-betul mereka berkeringat, bahkan keringat mereka ada yang sebetis, ada sebetis, semata, semata kaki, sebetis, selutut, sepinggang. Intinya mereka tersiksa dalam waktu yang cukup lama. Sampai mereka bersepakat mencari orang yang bisa memintakan syafaat kepada Allah Ta'ala. Datanglah mereka kepada Adam, lalu datang kepada Nuh, datang kepada Ibrahim, Musa, Isa, semuanya menolak. Masing-masing menyampaikan udur kalau mereka tidak layak memberikan, memintakan syafaat kepada Allah Ta'ala. Sampai mereka datang kepada Rasulullah SAW, dan Nabi mengatakan, "Ini, an inilah uh, hak saya untuk memintakan syafaat kepada Allah SWT." Dan ini satu di antara hadis yang menunjukkan tentang keutamaan Rasulullah SAW di atas semua para nabi yang lainnya. Dan ini merupakan syafaatul utma, syafaat besar yang nabi miliki yang tidak dimiliki para nabi yang lainnya. Ah, memintanya manusia kepada Adam, kemudian Ibrahim, kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, kemudian Muhammad SAW di Atil Mahsyar. Apa kata mereka pembela syirik ini? dulu ala annal laisat laisat Ini menunjukkan bahasanya istighatha kepada selain Allah itu tidak syirik. Sehingga mereka istighatha kepada wali-wali fulan, ini bukan syirik. Wong nyatanya dalilnya juga manusia nanti di akhir masa mereka beristighatha kepada ini orang-orang kepada -orang, Adam, kemudian Nuh dan seterusnya tadi itu. Bagaimana jawabnya ikhwan? Al-jawab wal jawab. Adapun jawabnya antakula subhana may man taba'a ala qulubi a'daihim fa innal istighatsata bil makhluqi fi ma yaqdiru alaihi la tunkiruha la nunkiruha jawabnya adalah annakul kami katakan subhana man taba'a ala qulubi a'daih masuci allah yang telah menutup hatinya para musuh-musuh Allah ini hati mereka ini betul-betul terkunci. Hati mereka betul-betul bebel. Ada gembok yang menguncinya. Sehingga sekian banyak jawaban-jawaban syubat itu belum membuka pula mereka untuk ini bertauhid kepada Allah Ta'ala. Fa'inal istiqhasa tabil makhluk. Adapun istiqhasa kepada makhluk. Fima yakdiru alihi yang dia punya kemampuan. Lah hak kita tidak mengikari. Kita tidak mengikari. Sebagaimana firman Allah fi kisah Musa tentang kisahnya Nabi Allah Musa. Pastaghathahulladhi min ala min Golongannya Musa, ini orang Bani Israel, meminta beristighosah, minta bantuan kepada Musa untuk mengalahkan musuhnya dari kalangan kipti. Istighosah itu termasuk bab doa bab doa meminta ah meminta kepada makhluk ini boleh dengan syarat apa ya kawan kemarin minta pada makhluk ini boleh syaratnya tiga hidup hadir mampu hidup hadir mampu di dunia ini ketika anda terancam marah bahaya terus beristiqosa minta bantuan pada polisi boleh gak boleh, polisinya ada, hidup mampu. Ini istiqosah seperti ini dibolehkan. Lah, musuh eh, temannya Musa atau orang Bani Israel yang sedang berhadapan dengan musuhnya itu terancam marabaya lalu minta bantuan kepada Musa. Ini dibolehkan Istiqosah pada orang yang masih hidup, sama-sama hidup. Kama sul insanu bi ashabi fil harbi aw ghairihi min asya'in ma fi asya'a yaqdiru 'alaiha al makhluk. Sebagaimana pula orang yang minta tolong kepada sahabatnya dalam peperangan atau dalam urusan-urusan yang mereka itu yang mereka itu kesulitan minta tolong pada orang yang mereka mampu di para makhluk ini perkara yang kita tidak mengingkari. Wanahnu angkarna al ibadah alunaha inda kuburil Aulia yang kita ingkari itu istighosahnya dalam istiwasa ibadah yang mereka lakukan di sisi kuburnya orang yang telah mati wali-wali yang telah mati yang kita ingkari ini yang mereka bilang wahabi 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 sehingga gelarnya itu usat Fulan al-wahabi kalau mereka dikatakan uh, usat Fulan Al Kuburi itu mereka marah juga mereka itu. Tapi mereka kalau menggelari orang semaunya, kalau ngomong orang semaunya, tapi kemudian mereka tersinggung sedikit, marah mengerahkan, kemudian kekuatan mereka mengerahkan, yaitu kelompok mereka. Ini sungguhnya arogan nggak bisa berdebat ilmiah, buntet debat ilmiah, sehingga mereka pun hanya kemudian mengerahkan ini kekuatan. Dan membuat ini nisbat-nisbat yang palsu. Yang kita ingkari itu bukan istighosah secara umum. Yang kita ingkari itu istighosah syirik. Di mana orang hidup meminta kepada orang yang mati. Yang sudah jadi mayit. Adapun istiqosah istiqosah yang antara orang hidup dengan orang hidup diperbolehkan. Mereka hidup, mereka mampu, mereka ini hadir ada orangnya ini diperbolehkan. Dan inilah yang mereka suruh melakukan pelintiran pelintiran bahasa. Ketika para ulama mengingkari acara-acara bid'ah, dibilang tidak cinta Rasul, kemudian anti solawat, yang diingkari bukan sholawatnya, bukan cinta Rasulnya, bahkan kita wajib bersolawat, bahkan kita wajib mencintai Rasul, tidak mencintai Rasul itu bisa kafir, murtad. Yang kita ingkari itu cara mengekspresikan cinta Rasul yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, para sahabat, para imam imam yang masuknya adalah itu dalam perkara bid'ah yang Nabi mewajibkan mau, mau kita mengingkari bid'ah. Lalu dipelintir dengan bahasa pelintiran yang seperti itu tadi membenci ulama, anti ulama. Yang kita ingat itu ulama su, ulama ahlul bid'ah, ulama yang menyimpang, ulama yang mereka yaitu menyeleweng. Adapun ulama yang mereka lurus di atas al haq itu wajib kita untuk bersama dengan para ulama. Inilah bahasa pelintiran ahlul bid'ah. Sebagaimana Abu Jal atau teman-temannya memelintir tentang Nabi SAW, pemecah belah umat, tukang sihir, semua tuduhan palsu tuduhan palsu. Yang kemudian sekarang ini kalau orang itu ingin berislam mengikuti Quran Sunnah seperti yang famil para sahabat, para imam-imam al Sunnah dikatakan supaya langsung brel gitu orang terprovokasi sesat bukan lagi oh mereka itu pengikut Quran Sunnah dengan pan para sahabat oh malah katut nanti orang ke situ maka langsung diberal gitu aja wahabi maka al wahabi ustadz fulan al wahabi ini adalah gelar-gelar yang mereka suka nisbatkan kepada orang yang mereka sungguhnya ingin mendakwahkan Quran dan Sunnah seperti yang diajarkan oleh para sahabat Nabi, para Nabi dan para ulama. Kalau mereka mengkritik, silahkan datangnya dalilnya, dalilnya para salaf mana, Quran yang mana, di mana, pendapatnya para salaf mana. Adapun alu Sunnah bisa mendatangkan seambrek dalil tentang perbuatan mereka, karena memang alu Sunnah itu nisbahnya kepada salaf. Sehingga beragamanya itu dengan bukti-bukti pendapat para salaf mereka bukan menciptakan agama baru, bukan membuat agama baru. Kemudian idza sabata dzalik Eh, tadi mana? Awanu angkar awanu wa angkarna istighosatal ibadah. Yang kita ingkari itu adalah istighosah ibadah Allah tiap alu nah indah aulia yang mereka lakukan di kuburnya orang orang atau kuburnya para wali. Aofi gaibatihim fil asya atau istighosah kepada orang yang gaib yang tidak ada bersama mereka Allah tiyakdiru alaiha illallah sesuatu yang tidak dimampui kecuali hanya Allah taala. Coba musyrikin-musyrikin para pelaku syirik itu sekarang kalau kejepit masalah itu mereka menyeru ya wali ya wali fulan ya wali fulan. Wali fulan di mana? Guru kamu di mana? Di depan mata atau tidak? Hadir atau tidak? sedang kamu telepon atau bagaimana. Mereka semua tenggelam di lautan, kemudian mengeluarkan fotonya walinya, gurunya disebut, oh ya wali fulan, ya, wali fulan. Ini punya keyakinan khusus, walinya kayak Allah yang bisa menyelamatkan dia. Ini yang diingkari oleh para ulama. Al-Sunnah Ali Tauhid. Ida sabata dhalik. Fastighathatum بِالْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ yaumal qiyamah مِنْهُمْ minhum ayyada um wallaha ayu hasiban nasa hatta yastadiha ahlul jannah min qurabil mauqif. Idza sabata ta dzalik kalau ini uh, telah telah ditetapkan artinya istighosah kepada orang yang sama-sama hidup ini boleh. Yang tidak dibolehkan itu istighosah kepada orang yang mati atau tidak mampu atau mereka ini gaib Pasti gosah tuh ilbil ambia, maka kalau mereka bedal dengan isu para manusia di hari kiamat kelak. Isti gosahnya mereka dengan para nabi dari kiamat kelak itu, yang mereka menginginkan para nabi itu untuk ayyadu Allah, untuk meminta kepada Allah, ayu hasibannas agar menghisap manusia lebih cepat, hatta ya stariha ahlul jannah min kurobil mauqif agar ahlul jannah bisa segera istirahat dari susahnya keadaan di hari itu. Fahadha jais di dunia wal akhirah. Seperti ini boleh. Di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia, sama-sama hidup. Sama-sama hidup. Mereka ada hadir mampu. Mereka hidup ada mampu. Di akhirat juga begitu. Waktu di alam amaksar ini, satunya di dunia, satunya di akhirat, atau sama-sama di, -sama di akhirat? Sama-sama di akhirat. Sama-sama hidup. Bersama dengan mereka. Ini diperbolehkan istiqosah seperti itu dipublikkan. Yang tidak boleh itu istiqosahnya orang jok kepada mayit. Ini yang tidak di, yang tidak diperbolehkan. Wadalika anta tia inda salih saleh yujalisu yujali sukawayas mau kalamak lahu odu Allah ali kamakan ashabu rasulullah saw yas alunaka yas alunahu dalika fi hayati yang seperti ini bolehkan seperti juga kamu datang kepada uh, kamu datang kepada orang saleh kemudian uh, orang saleh ini duduk kepada uh, duduk uh, duduk dekatmu kamu kamu, dengar, uh, ka, kamu mendengarkan perkataan dia lalu kamu katakan kepada orang saleh itu ya syekh ut'ullah ali doakan uh, berdoalah kamu kepada allah untukku ini boleh seperti itu kenapa sama-sama hidup, dia pun mampu melakukannya, dia pun hadir di situ. Tapi kalau kamu bilang kepada wali yang tidak ada di samping Anda dan bukan dengan telepon, orangnya entah entah berantah di mana, kemudian Anda bilang, ya wali, antarkan namaku kepada Allah. Ini adalah orang yang gaib, nggak ada, nggak boleh. Kamakan ashabu Rasulullah SAW, Yasalu naudzali kafihayati sebagaimana para sahabat Nabi yang juga meminta doa Nabi semasa masih hidupnya. Nabi telah meninggal, gak ada seorang pun sahabat yang datang ke kuburan Nabi untuk minta kepada Nabi agar Nabi mendoakan kepada Allah Taala gak ada. Wa amma ba'da Adapun setelah kematian Rasulullah, fahasan wa kullan anau sa'aluhu dalika inda qabri maka tidak pernah sama sekali para sahabat minta ke kuburnya Nabi. Bal alaman Allah inda Bahkan para salaf mengingkari orang yang mereka ini berdoa kepada Allah di sisi kuburnya Nabi. Berdoanya kepada Allah tapi dilakukan di kubur Nabi nggak boleh. Para salaf mengingkarinya. Pakai fa bi nafsi. Bagaimana kalau dia langsung berdoa kepada Rasulullah? Salam tentu lebih diingkari lagi, karena itu merupakan sirkun, jadi akbar. Sampai sini dulu ya ada lagi satu subat yang masih cukup panjang, atau masih banyak beberapa sisi yang lain. Ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan, ya kawan? Adnan, Adnan sekarang saya tanya, karena nggak ada pertanyaan. Mereka dalam membela kesyirikannya berdalil dengan hadis Usama bahwasanya orang telah mengucapkan kalimat syahadat itu tidak boleh untuk dikafirkan dan tidak boleh untuk diperangi atau dibunuh. Apapun perbuatan mereka, ini syubhat mereka. Bagaimana jawabannya? Patnan. Bukan Seperti itu, karena apabila mereka melakukan sesuatu hal, Gimana? Gimana? Jadi dengan mereka yang boleh untuk diperangi, mereka bisa untuk diperangi ataupun dikabinkan dengan sebab perbuatan mereka tersebut. Berarti ketika setelah melakukan mengucapkan syahadat tidak boleh diperangi ataupun tidak boleh diperangi. hal yang menyebabkan bahwa orang tersebut dikabinkan ataupun diperangi. Buktinya apa di antaranya? Bukti-bukti. Bukti-bukti di perangnya koharit di perangnya apa? di perangnya apa? koharit terus apa lagi? terus apa lagi? Kevin Tadi Ustaz, saya coba jawab. Buktinya bahwa misalnya orang orang Islam boleh tahu setelah mengucapkan kalimat syahadat adalah pembunuhan bani Nifah oleh sahabat Nabi, kemudian dibunuhnya dan dibakarnya sahabat Ali karena menganggap Ali itu sebagai Tuhan dan itu mengizinkan karena meyakini dalam hal tertentu sebagai nabi sebagai rasulullah kemudian kemudian uh, bani mustol bani mus ya udah udah sekarang, udah sekarang. pandu pandu siapa itu bani mustolik siapa itu bani mustolik bani mustolik itu salah uh, satu bani yang salah satu kaum yang uh, pada kisahnya uh, ingin membayar zakat. Namun uh, ketika akan dibayar zakat, utusan uh, dari uh, Rasulullah SAW itu, itu memiliki kesalahpahaman ketika sambutan yang dia datang dari itu uh, membawakan dua orang yang membawa pedang padahal dengan niat untuk melindungi untuk tersebut sehingga utusan tersebut membawa berita yang salah pada <tuh> waktu salah ada tindakan di mana Rasul Terus kesimpulannya sekarang, kesimpulannya dari kisah Bani Sulaiman apa itu yang berkaitan dengan syubhat? berkaitan dengan tersebut, di mana di kitab nah, tersebut, jika orang yang menahan zakat saja itu kita sebuah tanah tersebut berhak untuk untuk karena pada orang tersebut telah berzakat Ya intinya orang yang menang, menang, mengucapkan syahadat itu kalau menampakkan sesuatu yang menyelisih yeah, yeah. agamanya mereka berhak untuk diperangi atau mereka untuk dibunuh apalagi kalau mereka mengingkari ini tauhid. Terus sekarang uh, faidah dari hadis Usama apa Rino? apa, Rino? Ya yes, Rino. Yes, Adalah, uh, Faidahnya bahwasanya uh, kita perlu uh, ikut jah atau tabayyun terkait dengan keislaman seorang yang kita uh, melihat tera zahir bahwasanya orang itu bersyahadat maka kita perlukan bahwasanya kita harus memastikan bahwasanya ada perkara yang dia dalam mencari sehingga dia mengeluarkan dari selamat. Ataupun ketika tidak ditemukan praktek yang mengisi syariat yang mengeluarkan selamat, maka tidak boleh dilakukan. Ya intinya bahwasanya orang kalau sudah mengucapkan sada itu wajiban pertama kita adalah menandiri untuk tidak memerangi mereka sampai nanti jelas perbuatan yang betul-betul menyelisih yaitu ajaran agama sehingga ayatnya adalah yaitu tabayunlah atau tasabutlah telitilah artinya itu menunjukkan setelah orang mengucapkan syahadat ketika kemudian didapatkan perbuatan mereka itu betul-betul menyelisih ajaran Islam maka mereka berhak untuk kemudian diperangi atau bahkan mereka dikafirkan. Kemudian mereka berdalil diantaranya dengan istighosahnya ahlul mahsyar kepada Nabi Adam sampai kemudian beralih pada Rasulullah SAW. Bagaimana cara menjawabnya? Bagaimana cara menjawabnya? Pandu mana pandu? Eh, siapa? Yang lain mana? Yang lain. Ada nggak yang lain? Ada nggak yang lain? Pak Pin? Pak Pin? Pak Pin? Monggo, Pak Pin? Pak Monggo, Pak Pin? Pak oh, maaf, tadi pas masuk, saya masalah ini, Pak. Oke. Okay. Oke. Okay. Bagaimana Pak Win? Pripon? Bagaimana Pak Win? Pripon? Bagaimana Pak Win? Ya, pada saat sesi ini saya pas putus-putus Oh, pas putus-putus. <laughs> Antum? Mohon maaf Pak. Iya. Iya. Kiranya kita tidak mengingkari bolehnya bersifat pada makhluk yang yeah. hidup, yeah. hadir, dan mampu hidup melaksanakannya tetapi kita mengingkari istigosa kepada keturunan para wali atau sebagainya. Ya, istigosa, istigosa ibadah itu yang kita ingkari. Adapun kepada sesama makhluk ketika masih hidup dalam perkara yang dia mampu dan dia hadir maka dibolehkan. Sedangkan di di alam maksiat itu sama-sama hidup dan mereka mampu melakukannya maka dibolehkan. Yang kita ingkari uh, ke eh, orang yang masih hidup di dunia kepada mayit yang mereka itu sudah berada di kuburan. Ini yang tidak yang tidak diperbolehkan. Ini kita ingkari itu. Adapun dipelintirkan oleh orang-orang pelaku syirik itu ada urusan mereka yang biasa mereka suka memelintirkan ya ini segala macam ini perkara. Uh, ini dulu yang kita sampaikan ikhwan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.